Yang keliling ini apa namanya ini? Keliling dari filter ini bukan filter, ini bukan saringan, ini plastik. Jadi ini bukan bersifat menyaring. Nah, sistem aliran airnya ini dia air masuk ke tabung ke housing. Maksudnya langsung terjun di sekeliling. Nah, ke sekeliling sini. Kemudian dia akan masuk dari bawah. Dari bawah. Nah, ini ada bolong-bolong ya. Bolong-bolong nih banyak ini. Masuk ini. Dia akan masuk ke sana. Ini ada kayak kasa ya. Ini sekaligus buat nyaring juga. Kasa. Setelah itu dia akan mendorong ke atas. Dia akan melewati pasir-pasir ferolit yang ada di dalam filter ini. Akhirnya dia akan keluar dari sini. Nah, jadi ini adalah inputnya. Ini adalah outputnya. Jadi begitu ya. Nah, ini kalau saya lihat sih ini bukan sebagai filter ya. Dia hanya sebagai menangkap zat besi. Kalau sedangkan kalau di air tersebut dia mengandung sedimen semacam lumpur, pasir atau apapun, dia akan terjebak di sini. Jadi kalau menurut saya ini sebaiknya filter green sand, ini namanya green sand ya, ini diletakkan di tahap kedua. Jadi tahap pertama adalah filter cartridge sediment, yang kedua adalah ini. Jadi kalau ini ditempatkan di tahap pertama itu keliru, soalnya untuk sumber yang keruh dia harus disaring sedimennya dulu, disaring lumpurnya dulu. Jadi kalau ini sebagai tahap pertama untuk air yang keruh, nanti ini akan cepat tersumbat, sumbatan di sini. Airnya yang keluar dari sini adalah air yang sangat kecil sekali debitnya. Gimana kalau kita pasang sekarang? Saya sudah siapkan ya, ada ember. Terus di atas ember adalah cartridge housing filter. Kita ke kiri ya, open arah panah ke kiri ya. Bismillah. Nah, ini baru dipakai satu hari, kotornya udah kayak gini. Baru sehari ini. Ini membuktikan bahwa sumur saya ini airnya keruh sekali. Cara masangnya ya. Yang bagian ada yang
rapat. Ya ada bolong-bolongnya ini di atas. Ya ada bolong-bolong di bawah. Ya bolong-bolong di bawah. Yang rapat pinggirannya ini tidak ada bolong-bolongnya di atas. Ini kursinya kita masukkan. Kita masukkan ya. Masukkan. Diputar diputar ke kanan untuk mengencangkan. Sekarang kita tes. Ini saya akan langsung nyalakan ya, langsung dia akan langsung ngocor. Yang awal adalah yang hitam dulu ya, ini adalah awalan. Lama-lama dia akan bening. Mungkin di sini ada arangnya ya, mungkin ada arang, jadi yang pertama keluar darah kotorannya dulu, apa-apa kotoran dari arang yang ada di bilisan tadi masih kotor kayaknya. Diamkan setelah 3 jam dia akan menjadi kuning, itu kalau masih mengandung zat besi. Tapi kalau benar-benar dia bersih dari zat besi, dia akan tetap bening dan dia nggak akan berbau besi. Ini setelah diamkan selama 5 jam, yang sebelah kiri itu air baku atau air sumur saya. Awalnya jernih, setelah 5 jam dia menjadi keruh kuning. Yang sebelah kanan ini adalah air setelah disaring melewati green sand filter. Dari awal sampai akhir ya sama seperti itu, bening, cuman dia masih ada serpihan-serpihan apa ya, kotoran dari air baku. Jadi green sand itu, maaf, jadi filter green sand itu bukan menyaring ya, dia hanya menangkap kandungan zat besi saja. Misalkan kotoran-kotoran yang ada dalam air tetap lolos. Ini kalau saya dekatin atau ke blitz, kita cek ke yang ini ya, air bakunya. Nah, kayaknya nggak kelihatan, nggak kelihatan dia ada sepos, ada terlihat melayang-melayang di tengah di dalam air ya, seperti ada endapan, tapi sangat halus. Nah ini kalau dikumpulkan dia bisa mengendap jadi lumpur. Terus kita lihat di yang sebelah kanan, dia bening, sudah tidak mengandung zat besi dan masih tetap ada apa ya,
endapan-endapan yang melayang, tapi endapan ini bukan endapan besi ya, dia kotoran yang ada ada yang berasal dari air bakunya. Terus indikasi yang lain bahwa air tersebut sukses menyerap zat besi ini, jika kita cium ini sudah tidak ada bau besinya, atau ada tapi sedikit sekali. Yang ini, kalau yang air bakunya ini masih sangat pekat bau besinya, sangat pekat. Jadi kesimpulannya, filter green sand ini efektif untuk menyerap zat besi dalam air baku. Cuman dia tidak berfungsi untuk menyaring kotoran ya. Kalau untuk menyaring kotoran, kita perlu tambahkan lagi filter spon, seperti filter 10 mikron atau 5 mikron itu cukup untuk menyaring endapan sedimen. Kemudian kalau untuk menyaring bau, menghilangkan bau, kita gunakan filter cartridge CTO, dia mengandung arang aktif. Jadi hasil praktek pemakaian filter green sand sudah kita buktikan, dan kesimpulannya adalah efektif menggunakan filter green sand untuk menghilangkan kandungan zat besi dalam air baku.